Hello guys, assalamualaikum. Kembali lagi ke channel aku Jawel. Okay, terima kasih diucapkan kepada para subscribers yang baru. Memang selepas saya buat reaction video music Lati by Wit Genius, view memang mana banyak, komen pun banyak, perbahasan di dalam komen pun banyak berkenaan dengan Indonesia Malaysia. Tapi saya tak ambil kisah sangat sebab isu yang selalu diperkatakan oleh netizen Malaysia dan Indonesia ini yang nak cari pasal, cari gaduh je, tak apalah. Biarlah, kita aman-aman aja. Okey, kepada yang baru sampai ke channel ini, jangan lupa tekan butang subscribe sekarang juga, 1 2 3. Okey, terima kasih banyak atas sokongan anda semua. Okey, alhamdulillah dah melepasi 5000 subscribers pada 2 3 hari lepas kot. Dan berita yang menggembirakan bagi rakyat Malaysia semua, kita telah berpindah kepada PKPP, itu kepada peringkat pemulihan dan boleh merentas negeri. Okey, jadi inilah masa untuk kita menyambung berhari raya, itu Aidilfitri yang tertangguh. Okey, terima kasih kepada sistem radio yang masih lagi memutarkan lagu-lagu hari raya bagi mood hari raya untuk kita berziarah. Jadi sambil tu kita akan saya akan buat satu reaction lagi yang baru. Ini disarankan juga dengan oleh penulis komen di video Lati lah. Okay, daripada siapa nama dia? Okay, video yang seterusnya adalah daripada nyanyian daripada ciptaan siapa ni? Eka Gustiwana featuring Prince Husin dan Sarah Fajira. Sarah Fajira yang feature dalam lagu Lati tu. Okay. Saya baca sikit dulu, kita ambil info sikit berkenaan dengan lagu ni. Diterbitkan, di-upload di YouTube pada Jun 2018. Dah lama dah. View pun dah mencecah 11 juta. 11 juta view. Okay. Okay, Eka Gustiwana ni musician di Indonesia sana. Okay, subscribers dia pun dah 2 juta. Jadi, okay, kita tengok dulu lagu hasil dari penjelajahan kami di Pulau Jawa. Dari ujung barat ke ujung timur sambil mengabadikan bunyi-bunyian dan berkolaborasi dengan musisi setempat yang luar biasa. Okay, dia ada collaborate dengan local musician. Beruntunglah kami terlahir di Indonesia dengan segala kekayaan budayanya. Okay, alhamdulillah. Tunggu pulau selanjutnya yang akan kami jelajah. Oh, dia banyak pusing Indonesia, dikumpulkan muzik-muzik, ambil sikit budaya muzik setempat tu dicampur-campurkan jadi dalam muzik yang indah. Okey, jom kita tengok bagaimana lagunya. Okey, kat sini banyak agak dia punya like 239,000. Okey. Kita rekod dulu. Okey, kita tengok sama-sama eh. Oh, nice view. Ada rekod bunyi batu-batu. Okey, untuk dijadikan muzik eh. This is Prince Husin, Eka. Ini apa nama dia? Serunai ke apa? Dah masuk muzik Jawa. Ada muzik gamelan. Saat kau menari dengan tawa.
tarian. Mulai melebu dalam hati ini dan ku telah arungi luas semesta tapi tak ada angklung. Ini saya tahu. Dengar musik belakang deh, musik yang apa nama dia? Yang dia sorak ramai-ramai ya. Iya, Udah mangkuk pun boleh. Oh, this is Sara Fajira. The violin. Oh, pandai rap lah. Rap Jawa. Macam mabuk dunia ya. Ya, cuma butuhnya. Ay, ending kan, ending the best. Okay, dah tengok dah lagu ni, video clip dia, muzik dia, macam mana nak cakap? Yang buat muzik ni pintar. Okay, dia gabungkan muzik dia, muzik alat muzik tradisional, unsur-unsur Jawa setempat itu kan dia ambil gunakan alat muzik. Ada mungkin alat muzik yang saya tak berapa cam, tak berapa kenal. Mungkin boleh tuliskan, senaraikan dalam komen apa benda yang dia gunakan. Yang saya nampak tadi macam ada angklung, ada mungkin peralatan gamelan lah, gamelan. Apa lagi ya? Tapi dia punya serunai tu, tu flute tu nampak lain sikit lah. Mungkin ada nama khas dia yang you all tahu, boleh tuliskan. Apa lagi tadi? Yang kat dalam hutan ramai-ramai budak-budak tu pakai macam cantong tu kan. Tu mungkin buat sendiri kot. Jadi kalau di Malaysia seingat saya dulu adalah artis yang nama dia Resh Monu. Resh Monu pun suka macam dia rekod muzik-muzik alami ni kan. Bagaimana dia ambil, dia rekod bunyi tu, kemudian dia gabungkan balik, dia buat lagu, dia masukkan unsur-unsur macam tu lah. Dia blend antara muzik-muzik yang apa ni, original, mungkin daripada persekitaran semua tu digabungkan dalam tu. Jadi muzik ni best. Bila part masuk, siapa tu nyanyi, presensi nyanyi pun tenang, lirik dia best kan. Itu masuk pula dengan yang perempuan tu pula dengan rap dia bahasa Inggeris. Dia memang rasa memang dia ada talented in rapping jelah. Sorry. Itu masukkan lagi dengan lirik bahasa Jawa. Kita ada terjemahan dia kat situ kan. So, iling apa tadi? Iling kan. Apalah, lupa dah. Urip kan. Urip dalam dunia. Kena ingat. Okey. Macam mana cakap, saya rasa enjoy lagu ni walaupun dia dah lama kan,
Mungkin boleh disesuai juga dijadikan sebagai muzik background mempromosikan Indonesia kan. Contoh tadi letak gambar-gambar apa pemandangan cantik Indonesia semua kan. Memang sesuai sangat lah. Okay. So you all have to be proud of this kind of music, this kind of artist yang ada di sana. Kita kita appreciate dia punya bakat dia. Bukan apa sebab saya channel saya ni nama pun aku Jawa kan, yang berkaitan dengan Jawa yang world dunia. So lagu-lagu ni macam ni ada ada masukkan unsur muzik Jawa, ada lirik Jawa dan level itu level yang boleh pergi, saya rasa boleh pergi antarabangsa lah. Semua semua seluruh dunia boleh dengar muzik ini. Muzik is universal kan, jadi memperkenalkan lagi dengan budaya-budaya setempat dalam lagu tu, it's a good good effort, good good step. So terima kasih kepada yang mencadangkan untuk saya reaction lagu ni. So harap tak kena copyright claim lah. Semua boleh menikmati lagu ni dan terus view akan terus naik lagi pergi juta-juta. Mungkin orang Malaysia ada yang tak pernah tengok lagi kan, jadi mungkin subscriber saya yang pernah yang tahu ni bolehlah tengok. Dan kepada subscriber Indonesia, terima kasih banyak-banyak. Okay, terima kasih atas sokongan anda semua terhadap channel ini. Channel yang masih kecil, masih lagi merangkak, baru baru berusia beberapa tahun. Channel dah lama dah dibuat tapi mula untuk aktif ni mungkin dalam setahun lebih macam itulah. So kalau ada apa-apa cadangan nak di dinyatakan, video-video muzik yang lain yang ada kaitan sikit-sikit, mungkin ada unsur atau bahasa Jawa di dalamnya, atau mungkin ada apa-apa video yang menarik untuk saya react, untuk saya tengok, boleh disarankan dalam ruangan komen. Okey, jadi dengan itu itu saja untuk video kali ini. Yang penting jangan lupa komen, like, share and subscribe. Okey guys, jumpa lagi dalam video akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum. Bye.